Ah, udah H plus berapa ini pilek gak hilang-hilang adik-adiknya, siapa aja yang di sini masih pilek, batuk pilek, coba komen di bawah. Bang, aku bang batuk pilek bang. Dan komen di bawah yang masih kena demam guys, yang masih tepat. Bang, gua kena demam bang. Silahkan komen di bawah guys ya, kalau kalian masih kurang enak badan, semoga cepat disembuhkan adik-adik semuanya di rumah ya, biar bisa fit kembali, bisa melancarkan aktivitas kembali dengan segar bugar. So, okay, so please welcome back with me, channel Nibi Bida. Selamat datang para pecinta. Selamat datang para pecinta. Ya adik-adik, selamat datang di Mimic again. Kita bakal melihat meme IG kembali. Dan hari ini spesial karena Rian Bang Rian Bendik yang lihat yang koleksiin meme di Instagram itu Bendik Faturi Indonesia aja, daripada Vitolang Jobok terlalu suki. Nah itu yang kalian komen di video kemarin. Jadi hari ini Mimic atau meme IG itu yang ngumpulin meme-nya itu kembali lagi ke Faturi guys ya. Kembali lagi ke Faturi, kita bakal lihat meme-meme yang udah disimpan oleh Faturi Indonesia. Solid dam joms ya. Kalian sudah tahu kan kalau meme pilihan Fatur itu gimana? Udah tahu kan? Karena jujur memang Fatur dari dulu kerja sama gue memang satu selera humor bareng dia guys. Gue sama Fatur juga sering sharing-sharingan reels IG juga by the way. So, daripada banyak basa-basi, push like terlebih dahulu di bawah, kita langsung lihat meme-nya. What is that? APT X sekali putaran. Sheesh! Banger! Sheesh, banger bro. Aing banger man. Satu nada bro, satu melodi. Tapi lagu ini mengingatkan gue tentang kita lanjut aja guys ya, let's go. Oh, real or fake? Aku nggak mau kehilangan kamu. Oh no, oh, no fake. Gak mungkin. Anjing. Jokel kesurupan wah. Gila ini mbak ini bikin serem banget anjing. Kaget gue, sok dikit guys tadi guys, sebentar guys. Oh real or fake? Aku nggak mau kehilangan kamu. Takutnya. Oh, fake. Ini serem banget ai. Macam ini serem banget anjing. Halo bro. Tisu. Bang, beli bang. Bang, pak. Bang, beli bang. Beli bang. Beli bang. Berapaan bang? 13. Itu 3 ya? Iya pak. 20.000 semuanya boleh nggak? Nggak boleh pak. Jadi 13.000 aja. Ya. Sudah betul. 13.000 semuanya ya. Oke. Okay. Mantap. Ntar saya mengambil uangnya dulu bang. Mantap. Ntar isinya dulu bang. 13.000 semuanya ya. Ya pak. 20.000 jangan. Jangan. Gimana 20.000 tadi jangan. 13.000 boleh, gimana cerita ini? Uangnya bang. Ya pak. Makasih ya. Makasih. Mantap. Alhamdulillah ya Allah, tiada kata indah selain bang beli bang, mantap. Bang beli bang, mantap. Oke, meme dari BBQ Bacon Burger. Let's see. Sheesh. Kenapa gue lagu ini dari? No, kenapa singkat banget? Ini bro, what the fuck is that bro? What the hell is that bro? Bro menghamilkan mobil polisi tersebut ya? For real. Pace Papua, Pace Jawa. Apa nangis? Apa nangis? Apa? Buar ini, mari. Apa jenisnya negaranya? Orang Papua medok guys, OPM itu orang Papua medok guys. Loh, Dewi lah gak?
Lho apa sih ceritane gak ngerti aku. Wis kaya inung ino terus inung kaya inung nego. Oh dhewe dikon nang ino. Terus inung kaya inung nego. Heeh. Padahal dhewe. Nanti aku gak trimo. Oh padahal dhewe gak tau no. Aslinya teh kaya ino to, tapi inung kaya inung. Oh, no. Lek dikasih uang untuk kamu. No, dengar. Kalau dikasih uang, kamu dikasih uang orang. Uangnya jangan dikasihkan orang lagi. Ini kamu dikasih angke uang. Terus uangnya kamu kasih orang lain. Arek nangis akhirnya. Woi. Oh. Saya punya orang apa? Saya punya teman orang Jawa ya. Lebih medok ini daripada teman saya yang orang Jawa tersebut, guys. For real, bro. For real. Lebih medok dibanding teman gue yang Jawa. Ya, lebih medok ini. Oke, ini adalah sebuah ciri khas meme yang dipilih sama Fatur ya, kalian terimalah. Bosan, gue kayak gini ketawa aja. Ada, hancur rusak umur gue bro. Absolutely cinema. I'm in the thick of it, everybody. No, they know me where it snows, I'll see them and they fall. I don't know, no nothing but no ice and cold. Ini extended version guys. Sebenarnya yang di ISO Speed itu yang dimana KSI nelponan sama Speed, yang dimana KSI nyanyi ulang lirik lagunya itu sebenarnya palsu guys. Ini yang asli ya. Itu tuh sebenarnya Speed memotong bagian itu guys ya. Memotong suara itu karena kena, bakal bisa kena strike YouTube ya. Ini yang asli, real. Ini kadal jo. Ini kadal apa gue, apa bre? Biawak. Tunggu kurang ke TV. Bisa berdiri nah, gitu ya, pinter aja. Nah, Him. Tunggu kurang ke TV. Pinter banget aja. Bisa berdiri gitu kadal ya bro. Kayak lebih awalnya bisa berdiri gitu masukin pesantren sekarang coba. Aman, pinjaman 20 juta yang Anda ajukan telah disetujui. Silakan klik tautan. Kayak ini meme lama dah, ini meme lama ya. Kayak pernah lihat gue guys, apakah masih lucu guys ya. Pembohong, pembohong, kau pembohong. Apa ngetot? Maksud masih lucu anjing. Ternyata bocil. Cok, aman, pinjaman 20 juta yang Anda ajukan telah disetujui. Silakan klik tautannya. Yang nge-scam bocil ya, yang ngomong pembohong pun bocil. Bocil beradu, Wak. Pembohong, pembohong, kau pembohong. Apa ngetot? Lucu banget, tayo masih lucu ini. What is happening in Chicago right now? I mean, fuck Israel. Paid for by Mr. Beast. Wow. Fuck Israel. By Mr. Beast. W Mr. Beast guys. W Mr. Beast. Sangat langka guys ya Mr. Beast sebenernya. W Mr. Beast guys. The sound of ganyang fufu fafa. What is that? Lingganggu, 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 lingganggu. Ven acá, ¿qué es lo tuyo? Explícame, mami, ¿qué te pasa, tío? Tú tienes que buscar donde vivía, Agustín. No, kenapa istri Don Polo mengacau? Anjing lipatan lehernya, Wak. Anjing lipatan lehernya. Hey, ini putar layar mirip sama kartun ini anjir, for real bro, for real. Ini kucing kenapa anjing? Ini kucing kenapa jerit? Ini malah dia emut-emut sama dikunyah, itu pelet kunyah. Dry food mau itu kunyah. Ya pokoknya bukan dikayak gituin, satan. I G.
Apa yang dilakukan wasit tersebut, Daud? Plus 1000 aura ya, plus 1000 aura ya, bro. Iya. Entot buat yang ambil body motor buat sebelah kanan doang, bajingan emang lu ini anjing. Kalau ngambil dua-duanya kontol dengan itu doang. Anjing yang di paling body kanannya doang, anjing kiri kagak diambil, wa. The hell. Entot buat yang ambil body motor buat sebelah kanan doang, bajingan. Wah, ini kesel banget sih. Anjir sih. Kalau ngambil dua-duanya kontol dengan satu doang. Masalah ya guys, setahu gue kalau udah beli body yang kayak gini itu harus pasang bro, kiri kanan. Gak bisa lo itu beli cuman kanannya doang. Saya tahu gue ya, kalau gue salah tolong koreksi. Kayak gini tuh ya harus pasang kiri kanannya juga. Ini yang dipaling satu biji doang yang kanan guys. Tapi keluar duitnya tuh kayak beli sepasang kan, sakit hati wa, sakit hati. Bangsat saya yang maling bro, diambil sebelahnya doang anjing. Apa nih anjirin? Wah anjing. Ini yang gua paling takutin di sekolah tuh kayak gini guys. Ya. Sol sepatunya lepas ya. Itu paling mengerikan guys. Minus aura bro. Minus aura bro. For real bro. Ini yang paling gua takutin kalau sekolah guys. Gua itu takut banget alas kaki sepatu ini lepas anjing. Itu yang paling gua takutin. Jika ketawa dan jika kenapa ini masih lucu bangsat. Ya Tuhan, kenapa humorku seperti ini? Oh man, kenapa humor gua kayak gini man? What the fuck man? Kenapa humor gua bro? Ada apa dengan humorku? Hello bro. Away from this. Have you heard the story behind this? This is just so amazing. Anjir, sama semua yang dibahas, cok. This image. The hell is that YouTube? Sorabat TikTok ini. Gila sama semua. Animator, right? If you scroll away from this video, then what are you doing? The hell? Okay, so this. If you love Jesus. Sekeluarga dengan kesibukan sendiri-sendiri. Kenapa anjing? Satu jatuh, satu masuk kolam, kebalik pula bangsat. Sebuah tragedi anjing. Sibuk sendiri-sendiri anjing. Kalau enggak masuk pergi umroh. Wow, let's see. Pergi umroh. Amin. Let's go. Ini bocil bro. Anjir malu banget gue umur 24 kena kibul bocil anjir di hell nape. Tapi semoga kamu nanti next time bisa beneran pergi umroh ya adik kecil ya. Amin. Kita semua lah. Pokoknya kita semua bisa diberangkatkan umroh nanti. Amin. Berangkat umroh amin. Guys ya, diberangkatin umroh anjir. Berangkat umroh sendiri-sendiri guys ya. Bukan gue ngeberangkatin kalian, kita sendiri-sendiri maksudnya kalau udah ada rezeki dah. Do not get on here rapping. I will kick you off so fast. What's up? Don't get on here rapping. I'm stacking, making it happen. No, at least they were. Yo, JV, how'd you get up here, dude? I can't swim. Aduh lucu banget anjing. Yon dead water. Kacau banget umur gue bangsat. Jeez. Damn, nice meme. Nice meme.
Nice, babe. Menewing nih. Gak sih loh, kalau tumbuhan ini bentuknya aneh banget. Kayak orang yang lagi meditasi. Jadi ada satu tumbuhan yang bernama Dracula simia, atau biasa dikenal dengan sebutan anggrek monyet. Nah, walaupun tumbuhan ini... Ayo, tumbuhan apa ini tobrut gini, wah, what the hell? Ini memiliki nama Dracula simia. Dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan Dracula. Beberapa tumbuhan Dracula simia memang bentukannya seperti orang, tapi kebanyakan ya berbentuk seperti wajah monyet. Apalagi pas kelopak bunganya kebuka, bisa kelihatan tuh siluet-siluet monyetnya. Iya, mirip monyet deh. Coba deh share video ini ke temen lo yang kayak monyet. Share aja ke dia. Lo nggak usah jelasin kenapa lo nge-share video ini. Biar temen lo sendiri aja yang sadar kalau kelakuannya kayak monyet. Personal deh. Ini personal deh. Bro, kalian masih ada enggak, bro? Yang maksain HP kalian buat main game GTA 5 di HP anjing. Udah posisinya kayak gini, man. Please, man, stop, man. Gua tahu kalian pasti bakal jawab, ya enggak apa-apa bang, yang penting gua bahagia. Bro, ini enggak bahagia, bro. Ini ngerusak HP lu, nambah jadi anjing. Bagaimana bahagia bisa kamu dapatkan dengan main patah-patah seperti ini, bro? Dan HP-mu tersiksa. Hell nah, man. Hell nah. Nah, Power Ranger anjing. Ini apa lagi, bro? Power Ranger ikut kuda lumping gini, man. What the hell? Itulah gua cinta sangat dengan negara ini, ya. Mantap. Gak usah, guys. Gak usah bahas Fufa lagi. Kita lanjut, ya. Yes, let's get it. Oh, it's the genius. Yes. We got it, you. The hell? Oh, you. Oh, yes, yes, get them all, Joe. Bro, it's not Ambatukan, bro. Yes, the ox. Oh, you wanna be a your oxster? Yes. Oke, kita bisa simpulkan kalau bro benar-benar mencintai game ini, ya. Dia sangat suka bermain game ini, bro. Hell nah, man. Anjing ganggu banget banget. Hai, ganggu banget. Hai, digeprek pumpkin PVZ anjing. Ganggu gadai. Cheese banger, banger. Itulah ya guys, ya. Di balik kekurangan tuh ada kelebihan, guys. Itulah memang, ya. Gas bikin juga. Oh, ini Sona Alibaba. Lah. Ya, pantas saja ya. Batur babi. Logikanya di mana? Umblok banget anjing, batur tolol anjing, anjing. Akibat menunggu makan siang yang Pak Owo janjikan, aku lapar dan aku memasak sendalku. Sekarang mana makan gratisnya? Saran nama yang cocok buat pendekar ini. Anjing, gosong. Gosong. Anjing, kenapa gua like, bangsa? Bro, what the fuck is that, man? Man, hapus komenmu sekarang, man. Hapus komenmu sekarang, man. Gosong. Gosong. Bro, udah, bro. Mimpilan Batur ya, memang the best, guys. Sudah. Kita akui saja, guys, ya. Mimpilan Batur the best. Kita pertahankan saja Batur, guys. Pace salting gitu kok.
Pace salting. Pace so salting tipis-tipis. Baru kali ini gue udah pace salting. Artefak peninggalan zaman COVID. Anjing bernyanyi anjing. Sedang dilawan tapi tarbati. Kangen banget gue bahasa ini anjirin. Gila kangen banget gue bahasa ini guys. Gue review meme, nge-react meme waktu itu. Ini gila ini rame banget guys. Lagi viral-viral banget. Bernyanyi ini ganggu banget cok. Bernyanyi, bernyanyi. Gila artefak banget ini bro. Gila memang meme all gak ada lawan sih bre. Sumpah bre. Meme all gak ada lawan men. Tetap ya. Mau di Indonesia mau di luar negeri namanya lelaki sama aja guys aktivitasnya bro. Mau segede apapun lu tetap aja kelakuan bocah. Udah lahiran Pi. Udah. Laki-laki atau perumahan. Kayak gak asing lu. Ruko dua lantai bang. Terkadang gitu kan anjir. Bro, kau bukan King Ade Rohimat bro. Kau bukan King Ade Konstanti Rohimat The Great. Ini termasuk pengejekan kepada King. Gua tidak sabar menunggu ya deklarasi perang King dengan Bang Andrew X Barrett ya. Mungkin nanti bakal ada langsung petisi pernyataan perang dari King Ade Rohimat ya. Langsung ke Bang Andre ya. Gua menonton aja. Dalam mengetik kok gitu kan. Udah lahiran Pi. Laki-laki atau rumah. Ruko dua lantai bang. Terkadang gitu kan anjir. Dalam mengetik suka typo gitu kan. Bangsan banget. Anjing. Hell no man. Bro bukan ada Rohimat man. Meme penegasan ulang. Ya lucu deh, gini dong. Jika cewek pakai tudung saji. Waduh sih. Ketika cowok pakai tudung saji. Adalah kota paling tua di Indonesia yang umurnya udah 1300 tahun. Hadir. Itu saking tuanya. Dia udah ada dari sebelum kita dijajah, zaman Majapahit, bahkan pas kerajaan setua Sriwijaya, dia tuh udah jadi pusat kota. Sheesh. Gak cuma itu, pas masih abad ke-7 aja, kota ini tuh udah nemuin satu makanan yang jadi nomor 13 paling enak di dunia. Itu ngalahin rendang loh. Bahkan di tahun 1965, kota ini tuh bisa bikin jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Tengahnya bisa diangkat, tapi yang paling keren, kota ini punya aliran. Aku cinta Palembang. Yang modal bikin sampai 2 miliar. Jadi ini tuh kota terbesar kedua di Sumatera dan namanya, by the way kalau kalian suka konten ini jangan lupa follow ya. Namanya tuh Palembang. Saya Palembang. Komen di bawah adik-adik, saya Palembang. Yang Palembang komen ya, YPPA. Yang Palembang, Palembang aja. Oke adik-adik, mungkin sampai sini aja kita ngeliat meme Luxu hari ini. Semoga kalian semua suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan thank you banget udah support terus channel ini guys. Thank you banget adik-adik semuanya. So, kita ketemu di next video nanti besok ya. Thank you banget nonton. Thank you guys next time in the next video. Salam guys.